Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman subscriber. Bisakah pojoknya rumah ini apa namanya nih Pak Haji? Bumbungan rumah dijadikan LMB. Bisa, ini contohnya ya. Ini bukti. Ya. Ini ada juga binaan saya, sukses seperti ini ya. Satu lantai, alhamdulillah. Jangan lupa ya guys, biar kami makin semangat bagikan SP yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat seluruh petani walet Indonesia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana. Lokasinya di Wajo Sengkang, tepatnya di Desa Tosora. Alhamdulillah tim walet Bombana diberi kepercayaan untuk melakukan pengerehapan. Di belakang saya ini adalah RBW panggung ya, rumah kayu satu lantai dijadikan RBW. Jadi menaranya ada di sana. Pas seperti di bawah atap ya. Jadi di bawah atap ini. Itu sana kita gunakan titer orange 6000. Jadi di sini kita gunakan SP anti galau guys. SP terbaru dari TWB ya. SP anti galau satu lantai. Jadi ini bekas rumah lama dijadikan rumah walet, jadi cuma satu lantai. Setiap ada usaha pasti ada hasil ya. Intinya mau berusaha dulu guys, itu kalau orang mau sukses harus ada usaha, jangan patah semangat ya, semua ada proses. Oke, seperti biasa sebelum kita unkan, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini, sekaligus kita tanya-tanya sama Pak Haji. Ayo, halo. Ini atas nama siapa? Andis. Wah, ini jadi yang sering saya ajak chat kita ya. Wah, ini beliau. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya Pak Haji ya. Oke, ayo. Izin Pak Haji ya. Boleh saya tanya-tanya dulu Pak Haji? Boleh. Ah, mantap ini. Nah, ini Pak Haji. Masih muda guys, masih tampan ya. Jadi RBW ini umur berapa ini Pak Haji? Satu tahun kurang lebih. Kurang lebih satu tahun, dapat berapa? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali ya. Cuman ada satu polesan ya. Ada satu polesan. Insya Allah. Semoga dengan adanya tim walet Bombana, insya Allah ya RBW ini makin berkembang. Amin. Makin sukses. Amin. Ya. Jadi Pak Haji tunggu saya nanti 4 bulan ke depan. Insya Allah. Biasanya per 3 bulan. Cuman karena binaan saya sudah ratusan. Jadi kita kontrol per 4 bulan. Insya Allah. Ya. Nanti kita saksikan sama-sama bagaimana hasil dari pengerjaan kami. Oke, kita masuk. Saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini. Oke, kita masuk ke dalam. Kalau yang di sebelah ini Pak Haji, pohon kelapa siapa punya ini Pak Haji? Sebelah? Iya. Kalau bisa, dipotong. Ya lebih bagus supaya. Oh, ya. Ya ada satu yang panjang ini Pak Haji. Ini. Nah ini. Ini. Ini kalau bisa saya minta bisa dipotong. Oh, biar burung bisa menuper, memutar. Iya. Nah ini guys. Ya karena pohon kelapa ini lebih tinggi. Nanti kalau ini saya bikin di sini. Oh begitu. Nanti kan tinggi ya kalian. Iya betul. Oh ini bukan tanahnya Pak Haji nih? Bukan. Oh bukan ya. Kalian mungkin di atasnya kelapa ini Kak. Andai kan lebih tinggi daripada kelapa mungkin tidak masalah. Ya. Cuman karena ini rendah, jadi harus ini. Karena kalau sudah ratusan burung dia memutar. Ya. Kalau masih puluhan mungkin masih bisa. Iya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita play. Oke guys, saya pamer dulu guys ya. Ini rompi baru. Jadi setiap on perdana saya pakai rompi ini, rompi anti peluru ya. Oke guys, kita buka masker disuruh sama editor. Oke, di sini alhamdulillah kita pakai ampli SM Garuda seperti ini, bisa teman-teman lihat. Jadi di sini kita pakai SP terbaru ya. Ini SP yang viral kemarin di Luwu Timur. SP anti galau ya. Ini tariknya dan ina bayangan. Terus di sini aki baru sudah terpasang. Oke, titer kontrol. Oh, ada CCTV ya, Pak? Ada. Wih, mantap. Ayo. Jadi ruangan ampli ini cuman berukuran kurang lebih 1 meter ya, 1 kali 3 ya. 2 meter setengah. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam ruang inap. Cuman kalau saya jelaskan dari sini mungkin teman-teman bingung ya. Kita langsung kelar dulu. Ayo.
Nah, ini dia guys. Ini larnya seperti ini ya. Jadi ini bekas rumah, rumah panggung, rumah lama dijadikan gedung walet daripada tinggal ya. Nah, LMB-nya ada di sini. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman subscriber. Bisakah pojoknya rumah ini apa namanya nih Pak Haji? Bumbungan. Bumbungan rumah dijadikan LMB. Bisa, ini contohnya ya. Ini bukti. Ini ada juga binaan saya, sukses seperti ini ya. Satu lantai, alhamdulillah. Rumah, cuman dia bukan rumah panggung. Dia dari lantai dasar, cuma satu lantai, sukses juga. Kelebihan ini agak tinggi. Kalau yang itu dulu rendah dia ya. Cuman kurang lebih 5 meter dari dasar tanah. Oke, di sini kita pakai teknik dua suara, SPN 3 low dengan suara tarik ya, tarik peak di sini. CCTV-nya ada di atas juga. Nah, itu dia. Jadi aman di sini, ada CCTV. Terus untuk larnya di sini kita pakai teknik dua suara, peak dan peak revisi dengan SPN 3 low guys. Ini SP yang sekarang viral ya dari TWB. Alhamdulillah. Pelan tapi pasti ya. Burung jarang main tetapi langsung masuk ke dalam. Jadi pada saat pengontrol insya Allah tidak diragukan lagi guys, SPN 3 low. Oke, lanjut lagi dari belakang kita kasih sekat pintu di sini. Ini namanya sekat pintu. Ada satu tarik di sini untuk pemandu. Terus di belakang ini lebarnya berapa ini Pak Haji? Ini kurang lebih 3 meter. Enggak, ukuran gedung berapa? Sekitar 7,5 kali mungkin 12 ya. 11 kan. 7,5 kali 11 ya. Meter ya. Yeah. Jadi melebar ke sini. Jadi begitu lar ya, ada sekat pintu kita kasih lorong seperti ini. Di sini ada sekat lagi. Ya, ini seperti sekat bagi dua ruangan di sini. Nah, ini masih ada ruangan kosong di sini ya. Nah, ini dulu. Jadi dulu Pak Haji pakai ini ya Pak Haji? Kipas. Wah, pakai kipas. Ini sebenarnya tempatnya di kamar, bukan di sini. Terus di sini formasi karena ruangan kecil, satu-satu saling berhadapan. Bisa teman-teman lihat tarik dalam. Jadi saya coba fungsikan banyak tarik dalam di sini guys ya. Karena suara frekuensi saya turunkan sedikit, jadi tidak masalah walaupun banyak tarik. Ya. Di sini ada tarik dalam. Terus di sini ada tarik dalam. Setiap masuk ruangan ada tarik dalam lagi di sini. Ini lagi ada tarik dalam. Ya, terus di sini ada lorong. Ini ada lagi sekat pintu di sini. Sekat pintu lagi di sini. Jadi coba fokus ke sana. Itu larnya. Lar, sekat pintu. Di sini ada lagi sekat pintu. Ada tarik. Terus masuk lagi di sini. Ada sekat kiri kanan. Lorong lagi. Ya. Sekat lagi. Di sini ada lagi sekat. Ya. Tetapi burung masih bisa mengakses. Kenapa? Karena masih ada tarik dalam di sini. Ini ada tarik dalam ya. Alhamdulillah. Itu ada lagi tarik dalam. Nah, jadi ini burung yang mengakses ke dalam tidak bingung karena dipandu dengan tarik dalam. Untuk formasi di sini formasi dua-dua ya. Ini ruangan sekecil ini kita kasih formasi dua-dua saling berhadapan. Jadi ada 1, 2, 3 sirip yang dilangkai di sini. Mantap ini Pak Romano. Terus dua ruangan sebelah ini. Nah, di sini ada tarik dalam lagi. Ini hanya apa ini Pak? Oh, ada pipa. Mantap. Nah, ini jangan dulu dipungsikan ya Pak. Ya, enggak usah dipungsikan ini. Sebenarnya bisa pakai begini, cuman pipanya terbesar ini Pak. Dan ini takutnya ini hancur ini. Ya. Jadi enggak usah dipungsikan. Kalau cor itu bagus. Nah, ini bagus supaya tidak masuk ini toke ya. Ya. Jadi aman di sini. Oke, kita turun, kita keluar. Ayo. Ayo Pak Haji. Oke guys, kita mau siap on perdana ya. Sebentar kita tutup videonya, saya on-kan dulu. Semua selesai, kita sudah setting dari suara inap, suara tarik dan suara panggil ya. Insyaallah nanti 4 bulan ke depan kita akan kembali ke sini, kita akan mengecek bagaimana hasil dari pengerjaan kami. Nah, ini dia.
ampli SM Garuda. Oke guys, kita mau bergeser lagi ke sidrap ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi RB1 lantai juga bisa sukses asalkan ada usaha, ada niat ya. Insya Allah ada jalan untuk sukses ya. Apa? Oh gelap ya. Oke, kita minggir. Oke, kita tutup videonya Pak Haji. Salam sukses buat teman-teman semua. Jadi beliau ini sultan di sini guys. Ngeri dia ini guys, sultan di sini ya. Ada gedungnya yang 7 lantai. Insya Allah nanti ada waktu kita ketemu lagi Pak Haji ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.